Ya, selamat malam teman-teman semua. Ya, kali ini saya sudah menemukan jawaban untuk solusi masalah YouTube ya yang tidak bisa dibuka semua channel. Ini saya baru download firmware versi 2.4.9 yang terbaru. Ini juga berkat dari informasi teman-teman YouTuber yang lain. Ya, saya juga akan tes ini ya. Di dalam USB ini sudah saya copy file downloadannya. Ya, nanti juga akan saya share juga file downloadannya di deskripsi. Sekarang kita on. Ya, tunggu booting dulu. Oke, ini udah tampil untuk standar TV-nya normal ya, nggak masalah. Sekarang kita masuk ke YouTube dulu ya. Nah, nanti ini pesennya seperti ini ya, kalau kita buka channel, beberapa channel ada yang bisa dibuka, ada yang enggak. Nah, ini kebetulan channelnya bisa dibuka nih ya. Nah, ini kalau yang channel tidak bisa dibuka, ini akan ada tulisan seperti ini ya. Jadi beberapa channel ada tulisan seperti ini, dan cara mengatasinya harus upgrade firmware ke versi 2.4.9. Nah, ya, sekarang kita upgrade saja. Nah, ini sudah ada versi yang 2.4.9 ya. Oke, selama upgrade ini jangan pernah apa namanya, listriknya putus karena nanti bisa gagal booting. Kita tunggu beberapa saat. Oke, proses flashing sudah selesai. Dia akan kembali restart ya, atau menghidupkan ulang. Oke, setelah restart ulang, jangan lupa kita konekin ke jaringan WiFi kita ya. Supaya bisa terkoneksi aja ke jaringan internet. Oke, sekarang kita uji coba hasil daripada flash firmware tadi ya. Tapi kita lihat dulu. Kita lihat dulu sekarang, oh sudah 2.4.9. Sekarang kita coba buka channel yang tadi pada ke tutup ya. Oke. Ya, pastikan sebelum ini WiFi harus sudah terkoneksi.
Ya, ini sudah bisa kebuka. Nampaknya untuk versi 2.4.9 ini lebih stabil, jadi YouTube-nya tidak mengalami buffer, tidak seperti di versi 2.4.7 atau 2.4.8 ya ketika normal. Ini YouTube-nya tanpa, ya sudah kurang buffernya ya. Padahal ini di resolusi yang cukup lumayan besar. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya, silakan like, komen, dan subscribe jika ini manfaat untuk Anda.